Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mengatakan masyarakat akan menyaksikan dua puncak hujan meteor, yakni Alpha Capricorni dan Delta Aquarii pada Juli 2021. Hujan meteor Alpha Capricorni dinamai berdasarkan titik harian atau titik awal kemunculan hujan meteor yang terletak di bintang Alpha Capricorni, konstelasi Capricornus. Hujan meteor Alpha Capricorni sudah aktif sejak 3 Juli dan berakhir pada 15 Agustus mendatang. Hujan meteor Alpha Capricorni terbentuk dari sisa debu komet 169 Pepernit. Apa itu hujan meteor Alpha Capricorni? Alpha Capricorni adalah hujan meteor yang biasanya berlangsung sejak 15 Juli dan berlanjut hingga sekitar 10 Agustus. Hujan meteor ini ditemukan oleh astronom Hongaria Miklós von Konkoly TG pada tahun 1971. Pancuran ini memiliki meteor yang jarang namun relatif cerah dengan berbagai bola api. Hujan meteor Alpha Capricorni dinamai berdasarkan titik radian atau titik awal kemunculan hujan meteor yang terletak di bintang Alpha Capricorni, konstelasi Capricornus. Intensitas maksimum hujan meteor Alpha Capricorni lebih kecil dibanding dengan Delta Aquarii, yakni hanya 5 meteor per jam. Selain itu, kelajuan komet Capricorni lebih lambat dari Delta Aquarii, yakni sebesar 86.400 km per jam.